Enak apaan lagi corona kayak gini tahu? Kayaknya nggak bisa gitu juga deh. Harus tahu-tahu dulu. Kalian lagi pada ngomongin soal tes PCR ya? Pemerintah tuh belum bisa bikin gratis. Soalnya ya diharapkan memang orang-orang yang mampu bayar, bayar sendiri. Mereka kan bisa ke lab-lab swasta aja. Ya ampun. Udah mandi belum lo? Males ah, dingin. Ntar aja, besok aja gue mandinya. Oh ya udah, mau gue bikin kopi. Tapi gue nggak mau bisa ya. Gue mau teh aja deh. Ntar gue nggak bisa tidur okay. Gini. Halo. Kau mau kopi apa teh? Kopi aja. Oh ya udah, bentar. Gue itu dulu. Apa nungguin air dulu? Lo minggu depan jadi keluar kota? Jadi sih, emang gue kan kerjanya yang harus 6-10 kali gitu. Kadang setahun keluar kota. Enak dong, bisa jalan-jalan. Enak apaan lagi corona kayak gini tahu? Misalnya nih, aku tuh harus keluarin biaya tes gitu. Misalnya sekali 900 ribu, pulang pergi udah 1,8 juta loh. Kalau dikalkulasiin lagi bisa sampai 20 juta untuk tes doang pulang pergi. Mahal lah boncos gue. Tapi kayaknya gue baru baca berita deh tentang itu. Nih. Nih ada kabar baik nih kayaknya. Nih di detik.com bilang 15 Agustus kemarin tuh Jokowi bilang ke Menteri Kesehatan supaya tes PCR sekarang harganya jadi cuma 450 ribu sampai 550 ribu. Iya nih, udah masuk juga kok di YouTube-nya Setpres nih. Wah, bagus sih. Tapi kayaknya kita masih ketinggalan tahu. Gue baca nih, di India aja yang mirip-mirip sama Indonesia ya keadaannya. Ekonominya, politiknya, dan apa karakteristik penduduknya, dia bisa cuma 96 ribu. Kalian lagi pada ngomongin soal tes PCR ya. Gue tadi kenapa? Tuh sekalian ngedengerin kalian pas lagi di dalam tenda. Jadi gue juga lagi nyari-nyari nih berita. Terus gue dapet nih berita dari CNBC. Kabarnya negara kayak Selandia Baru ataupun Australia bahkan menggratiskan tes PCR ke warga-warganya. Nah, kayak di Selandia Baru aja itu, kalau ada warga yang diminta pungutan untuk membayar biaya tes, mereka itu justru diminta buat melaporkan ke Dewan Kesehatan Distrik setempat atau pelayanan kesehatan primer setempat. Keren nggak tuh? Keren sih, tapi berarti oknum di negara kita masih cari untung ya dari tes, ya nggak sih? Kayaknya nggak bisa gitu juga deh. Harus tahu-tahu dulu. Ya kenapa sih tes di Indonesia tuh masih harus mahal gitu PCR-nya? Jangan asal dulu lah. Nah betul. Emang kita harus tahu cari tahu soal itu. Nah berita dari Kompas.com menyatakan juru bicara vaksinasi COVID-19 nasional Ibu Siti Nadia Tarmizi menyebut harga tes PCR di Indonesia masih tergolong mahal karena banyak komponennya yang masih diimpor. Iya sih, gue juga pernah denger tuh. Jadi katanya Bio Farma tuh pernah mau bikin reagen sendiri, tapi itu juga masih mahal karena komponen dari reagennya juga masih harus banyak yang diimpor. Gue juga lagi buka nih yang lu baca, kata Ketua Umum PDS Patklin, pemerintah tuh sebaiknya mengelola dengan baik harga PCR, misalnya dengan cara mengendalikan harga reagen, kemudian bahan-bahan habis pakai gitu. Nah, berarti kan ada juga perlu mekanisme untuk subsidi atau penghapusan pajak gitu loh yang benar-benar terukur dan dihitung dengan baik oleh pemerintah, ya nggak sih? Ya, betul banget tuh. Ada nih berita dari Kompas.com yang menyebut Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan di Papua, Ibu Hana Krismawati, dia itu menyebut kalau harga reagen antara komponen di Jakarta dengan daerah lain itu bisa selisihnya cukup jauh. Kalau di Jakarta aja, itu selisihnya bisa sampai 200 ribu. Tapi kalau di Bali, itu bisa nyampe 300 ribu. Kemudian kalau biaya ekstrasinya sendiri, paling murah bisa mencapai 80 ribu. Nah, biaya-biaya itu belum termasuk biaya tenaga kerja, biaya alat pelindung diri untuk staff, dan juga belum termasuk memperhitungkan mekanisme lelang dan pengadaan di Indonesia yang udah diatur sama pemerintah juga. Oh, berarti secara nggak langsung itu pengaruh ya ke bengkaknya harga PCR ya? Bisa jadi ya, soalnya kan selain karena banyak bahan yang masih impor, terus Indonesia juga punya mekanisme lelang yang harus ada pihak ketiganya, terus ya barang nggak bisa dibeli langsung dari supplier.
otomatis ya harus ada biaya-biaya tambahan. Dan kabarnya di berita ini emang udah sekitar 3 tahun sih pemerintah Indonesia berkutat sama masalah pengadaan reagen ini. Gitu kata Ibu Hana. Iya, dan kayaknya ya yang bikin mahal juga tuh. Yang pertama kan kita dibilang katanya tuh reagen itu dia tuh 50-60% harga PCR tuh memang karena reagennya yang mahal. Nah, selain itu kan juga harus dihitung ya bahan-bahan habis pakainya lain kayak APD-nya, jasanya, adminnya, terus lab-nya, kan semua harus dihitung dan harus dibayar dong. Nah, terus kayaknya yang kedua, pemerintah tuh belum bisa bikin gratis. Soalnya ya diharapkan memang orang-orang yang mampu bayar, bayar sendiri. Mereka kan bisa ke lab-lab swasta aja. Ya ampun, semoga suatu saat Indonesia bisa produksi sendiri ya. Paling enggak ya tahu lah cara metode supaya bikin tes yang murah gitu. Tapi kualitasnya tetap terjaga gitu loh sesuai standar WHO, ya nggak sih? Iya, dan ngomongin WHO emang sebenarnya targetnya kan yang ideal nih kalau setiap 1000 penduduk tiap minggunya itu ada satu orang yang dites PCR. Satu orang ya, bukan satu spesimen. Nah, berarti kalau di Indonesia itu ada 260-an juta orang, ya paling nggak tiap minggu harus ada 260 ribu orang yang dites PCR. Banyak kan? Ya mudah-mudahan sih Indonesia bisa ya. Amin, semoga ya. Gue cek itu dulu ya, air. Kali aja udah matang ya.